Pemirsa, eksekusi lahan dan 47 rumah di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu siang berlangsung ricuh. Warga menolak eksekusi karena merasa tanah yang ditempati dibeli secara sah. Sejumlah ibu menghalangi upaya penggusuran rumah mereka di Jalan Kepiting, Tukang Kayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga menolak eksekusi lantaran merasa tanah yang mereka miliki dibeli secara sah. Meski sempat melakukan negosiasi, namun petugas bergeming dengan tetap melakukan pembongkaran. Akibatnya, terjadi kericuhan. Meski demikian, warga akhirnya pasrah dengan mengeluarkan barang-barang berharganya. Dilaksanakan pada tanggal 21, yang sebelumnya ada sebelah sana, dengan total luas 23.000 lebih. Nah, sisa 10.000 sekian yang belum tereksekusi. Ditempati oleh 47 kakak, namun yang 16 kakak sudah mendapatkan kerahiman dengan inisiatif sendiri untuk mengosongkan objek eksekusi. Eksekusi ini merupakan langkah lanjutan dan sebagian pemilik bangunan sudah menerima uang kerahiman. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heris Utomo, iNews melaporkan.